Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan ini saya akan memberikan contoh bacaan buku Tilawati jilid 3 halaman 22. Saya persilakan untuk menyimak terlebih dahulu, yang selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu dari hukum bacaan matobi'i yang ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an aw ya'tiyahumul adzabu qubulan. Sanu'iduha siratahal ula. Man istata'a ilaihi sabilan. La yastawil qa'iduna minal mu'minina. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Qala ya layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqayni wa la takunu minal mukhsirina. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu berkenaan dengan tajwid yang ada. Di sini ada yang barisan pertama. Ya. Ya'budu, ini ya'budu. Ya'budu. Karena apa? Karena di situ dhamma bertemu waw sukun. Ya'budunani ni. Di sini ada kasroh, ya. Kasroh bertemu dengan ya sukun, ya. Jadi di sini adalah kasroh bertemu dengan ya sukun. Sari-sari. Sama dengan ya sukun. Nah. Selanjutnya la yush. Lanya itu adalah fathah. La di sini fathah bertemu dengan alif, ya. Bisa jelaskan di sebelah sini. Fathah sama dengan alif. Nah, ya. La yushrikuna kuna. Kalau yang sudah ada tidak perlu saya tuliskan. La yushriku kuna. Ini sama dengan dhammah bertemu dengan waw sukun. Sama dengan ini. Oke. Bi kemudian bi ini, ya. Bi ini adalah kasrah bertemu dengan ya sukun. Ini sama dengan ini. Nih. Ah. Dan di situ syai'an, ya, kemudian selanjutnya ini tidak ada matobi syai'an. Nah, baik, itu barisan pertama. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Naik. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Turun. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Ya, baik. Yang paling atas akan saya hapus terlebih dahulu, ya, barisannya agar tidak mengganggu dengan yang barisan kedua. Au ya'tiyahumul 'adzabu qubulan. Aw ya'tiyahumul 'adzabu qubulan.
أو يأتيهم العذاب قبلا. Kita lihat matobi yang terdapat pada barisan kedua ini. Yang pertama adalah au ya'tiyahumul adzabu, ternyata hanya ada satu matobi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan fathah bertemu dengan alif. Nah, jadi di kalimat al-adzabu. Nah, di sini ya. Ini pokoknya. Baik, barisan kedua sudah. Au ya'tiyahumul adzabu qubulan. Baik, saya hapus. Kita beralih ke baris ketiga. Baris ketiga, sanu'iduha siratahal ula. Kita bahas matobinya. Sanu'i, ini matobi, matobi ini. Duha ha si kasrah bertemu ya sukun rotahal u la lah. Ini kenapa di sini akan saya jelaskan setelah ini. Baik, ini penyebabnya ini adalah karena kasrah bertemu dengan kasrah sama dengan ya sukun, sedangkan yang ini adalah fathah sama dengan alif, sedangkan yang ini sama dengan ini ya, sedangkan yang ini dhumma bertemu dengan dhumma sama dengan waw sukun. Kemudian yang ini set alasannya adalah fathah berdiri. Sedangkan ini saudara-saudara, teman-teman sekalian, kalimat yang ada di hadis ini tidak bisa dibaca panjang atau matobi'i. Karena apa? Karena matobi'i jika bertemu dengan sukun maka hukumnya tidak dibaca panjang. Makanya di sini menjadi apa namanya? Siratahal ula. Ya, baik. Itu dari saya pertemuan kita pada kesempatan ini. Nanti untuk yang di bawah selanjutnya akan saya tanyakan satu persatu sebabnya kenapa dibaca panjang. Mungkin saya sedikit beri garis saja. Manistata'a ilaihi sabilan لا يستوي القاعدون من المؤمنين فما لكم في المنافقين فئتين قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ولا تكونوا minal mukhsirina. Nah, itu adalah tanda-tanda matobi semuanya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.